melalui konsep FELDA dan wujudnya 317 tanah rancangan berlaku mobiliti sosial. Mobiliti sosial di kalangan generasi kedua dan seterusnya generasi ketiga. Mudah-mudahan dengan limpahan seperti ini, kita juga berharap berlaku bukan saja transformasi fizikal tetapi transformasi minda kepada generasi kedua dan seterusnya. Kita tidak mahu mereka masih terikat dengan kepompong mentaliti yang dikatakan the village mentality dalam minda mereka. Kita hendak mereka mempunyai minda yang telah melalui transformasi yang besar. Maknanya, cuba bayangkan kalau generasi kedua ini setiap daripada mereka mempunyai semangat kepenerokaan ataupun the pioneering spirit, di mana kalau kita dibekalkan dengan jati diri tersebut, kita tak mudah mengaku kalah. Kita akan berdepan dengan apa juga cabaran dan dugaan dan kita gigih dalam perjuangan. Itulah dia semangat kepenerokaan. Dan kalau semangat kepenerokaan itu kita adunkan dengan minda yang terbuka disertai dengan nilai serta akhlak yang baik, maka itulah dia formula ataupun ramuan yang insya-Allah boleh mendorong kita untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Dan saya suka juga maklumkan di sini bahawa atas permintaan GAPROF dan pengarah serantia FELDA, saya telah meluluskan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk mengadakan psycho profiling di rancangan-rancangan FELDA di seluruh negara. Semoga dengan ada psycho profiling ini akan membantu kita untuk mengolah strategi baru, mengemaskinikan segala-gala program dan bantuan untuk membangunkan rancangan-rancangan kita.